Halo guys, kembali lagi bersama kita lagi ini. Jadi sekarang kita ingin membuat video tentang menghias apa? Akuarium. Itu dia. Berjudul CM Scape. Betul sekali, CM Scape. Kita akan merenovasi akuarium kita yang sangat-sangat kecil menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat layak buat dipandang mata. Kecil segini nih. Jadi kita berempat punya gagasan mau bikin aquascape yang menarik yang bisa buat ngehias suasana ruangan kantor kita nanti biar nggak sumpek-sumpek banget karena isinya cuma kabel-kabel doang. Kita mau bikin aquascape-nya buat tahu keseruannya, nanti kita langsung lihat ke tokonya. Ya guys, jadi ini akuariumnya cuma segini. Ini tuh masih banyak tai cicak. Masih kotor lah, belum dibersihin. Jadi nanti kita akan rehab semuanya. Gimana cerita? Coba lu. Renovasi. Kita akan buat akuarium yang sekecil ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. BTW ini kita juga dapat ya. Enggak beli. Teman-teman di situ itu pertama ke sini. Nih gua dulu nih. Gua dulu nih. 10. 20. 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Nah, gua 46.000 nih. Nih, totalnya ada berapa, Pak? Jadi total ada 100. 110, 120, 130, 140, 150, 150, 160 ini, 160. 161.000. Coba kita lihat nanti dari uang 161.000 akan menjadi apa di akuarium ini. Atau jadi begini aja tetap. Apa yang jadi suatu hal yang menarik bisa kita lihat. Oke. Okay? Kita langsung jalan ke tempatnya. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di tempatnya di Aqua Jaya. Tempatnya ada di sebelum putaran rel kereta Universitas Pancasila lah. Kita sudah sampai. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu ada apa aja di sini biar kita nggak kecewa juga hasilnya. Oke. Okay? Budget cuma 200.000, tapi bisa ngambil tempat ini. Bisa. Itu kayaknya untuk awam kita dapat kita punya duit. Tapi temanya gimana? Nah, jadi kita belum kebayang nih temanya kayak gimana. Dari Mas Lian ada saran nggak? Kalau untuk saran, kalau yang dibuat segini dan kurang segini. Natural kali bisa. Natural. Natural itu kayak gimana? Kita belum paham kan ya? Natural kayak gini. Oh, kalau ini semi? Iya, semi. Kalau itu full natural. Kalau full natural itu biasa kayak ranting gini ya? Iya. Kayak paling ranting dulu gua. 30 cm kan batu, iya. Pasir, pupuk, sama lem paling cukup. Sama lem. Sama tanaman. Sama tanaman. Itu prosesnya kalau buat pupuk itu berapa hari? Kalau pupuknya itu nanti jadi. Langsung jadi, cuman kalau itu air asam paling seminggu. Airnya? Aerasi itu kayak cycling katanya. Oh. Nah, jadi cuman air tanaman sama hardscape ya di dalamnya. Iya. Nah, itu kita isi air, jangan tarikan dulu. Oh, jangan tarikan dulu seminggu itu. Iya. Jadi konsepnya berarti ada ranting, iya. Terus batu, pasir, pupuk, sama tanaman-tanaman. Iya. Soalnya di tanamannya. Di tanamannya. Nah, itu bisa lebih dari kalau untuk 30 lebih dari gope. Lebih dari gope. Karena banyak tanamannya tanamannya banyak sama harga tanamannya juga relatif ada yang rare lah ibaratnya ya. Oh. Kalau rare itu kan sedikit mahal harganya ya. Oh. Oke, jadi konsepnya kurang lebih seperti ini guys. Jadi ada
ada ranting, ada batu, pasir, sama pupuk sama tanaman itu. Oke guys, jadi sekarang kita udah ngobrol ke abang-abangnya, udah direncanain mau kayak gimana-gimana, tinggal nunggu nanti aja, lihat jadinya kayak gimana ya. Oke. Okay. Jadi ya, terus janggal. Janggal, oh itu ke lebih hutan iya, gitu, hutan. Gitu ya? Nah, terus waterfall. Waterfall terjun. Oh, iya, ada tuh di belakang. Waterfall. Oke gitu, waterfall. Terus sekarang baru tema bonsai nih, jatuhnya painting. Bonsai ya? Painting. Terus that style, berarti. Kayak tadi gitu ya? That style yang, cuman kalau that style itu nggak ada kayu, dia full tanaman. Oh, full tanaman. Nah, dan tanamannya pun nggak boleh naruhnya sembarangan gitu. Oh. Ada idealnya ada part-partnya ini sini harus ini harus ini gitu. Hmm. Terus Brazilian style itu batu dominan sama diorama. Diorama biasanya, ada yang bilang diorama, ada yang bilang panorama. Orang itu kebanyakan yang milihnya kayak gimana? Tergantung selera. Oh, baik lagi selera. Ke orang. Ya, oh. Orang itu suka selera apa? Ada yang suka diorama, ada yang suka waterfall, ada yang suka jungle, ada yang suka natural gitu. Tapi dari keseluruhan itu yang paling susah itu apa? Yang paling susah itu diorama karena bikin panorama ke dalam aquascape gitu. Oh, oke. Okay. Berarti diorama paling susah. Paling susah. Jadi ini ada penghiasnya, kita dapat dua. Ini ada ranting di sini dan di sini ada pupuk aqua gizi, batu buat batu karang dan di sini kita beli pasir silika namanya. Oke guys, enjoy. Sampai di rumah nih. Nah, tadi kan kita udah ngelihat prosesi pembuatan hardscape-nya sama tanamannya, ada kayu sama batu. Nah, di bawahnya itu didasarkan sama pupuk. Itu kalau orang-orang aquascape bilang itu anak pupuk dasar buat biar menjaga karena aquarium ini tetap hidup gitu. Nah, tadi kan di awal kita bilang patungan. Nah, patungan itu sekitaran 160.000. Nah, ternyata dari rencana kita dapat harganya itu 164.000 nih. Nah, kita bikinnya itu di Aqua Jaya. Oh, dengan rencana kayak gini, dengan hasil seperti ini, menurut kita wajib ya. Karena terus hasilnya kayak gini, nanti kita mau coba isi air. Setelah seminggu baru kita pasang, taruh ikannya di sini. Jadi penampilannya sementara sebelum isi air seperti ini guys. Sekarang kita isi air deh.